Lu. Oke, aku potongan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita di channel Bah Rebo Gabung. Kali ini bintang tamunya yaitu Mas Ramadan Altiko. Altiko ya. Ngomong-ngomong, ini Mas Matun katanya sekarang jadi YouTuber yang kodar. Ya, no. Ini ada fan-nya Mas Matun mau tanya. Ini Mas Matun ini tunggalnya berapa? Lu. Tunggalnya 3. Matun nomor? Oh, nomor 4. Jadi Matun ini tunggalnya 3, dia nomor 4. Sama Wes. Ngomong-ngomong, Matun katanya pernah menangkap maling. Jadi kronologinya gimana, Pak Matun? Aman. Aman. Katanya malingnya paranya ngitan, maksudnya nguburnya paranya ngidul. Ya. Wah, sudah cetuk ya? Bablas. Malingnya bablas banget. Bablas. Eh, masuk. Malingnya bablas. Ternyata malingnya bablas. Ini ada yang tanya lagi, Mas Matun. Apa? Mas Matun katanya ini bisa nyanyi. Ya. Coba satu tembang lagu, Mas Matun. Tresno iki dolanan kabe mau aku tetalanan tak jalo kabe kesabaran bagi Allah batas sebayang. Masuk, sama dulu. Oke, on. Menengok, menengok jawab aku ya. Iya. Merengis. Oh, gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Mas Matun. Ini dari Mas Sakri. Katanya Mas Matun itu mempunyai ada sejumlah tunggul. Katanya kelas 4 tahun. Ada 4 ya. Ini ngomong-ngomong tuyulnya ini pakannya apa ini? Gedang. Gedang. Iya. Gedangnya gedang apa ini? Gedang manut. Manut sembarang gedang dulang manut. Krisnya nek limo, puspa karo dewa. Oh, krisnya ada papat. Apa? Ada kris puspa, ada kris dewa. Itu panjangnya pirang meter, Pak? 4 meter. Oh, 4 meter. Iya. Peninggalannya Raja Sopo. Mas Sudro. Oh, peninggalannya Raja Sudro. Oh, itu kerajaan Ngendidon. Kerajaan Ngendidon. Kademangan. Oh, Kademangan. Kademangan. Itu kerajaan langka di Kademangan. Iya. Ini mengenai oh, Matun rumahnya mana nih? Retno. Terus. Nah, ini kan Mat Dua orangnya rumahnya Tulungan. Dia pengen yang galek, Mas Matun. Terus? Lah liwati jereknya kok gondangnya apa ya bener? Salah. Salah. Bener liwati yang gitu, Mas Matun? Liwati seragen. Liwati seragen. Yo. Jadi teko Tulung Agung mau ke galek, paling cepat liwatnya seragen. Ya, seragen. Oh, ya. Itu paling terbaik ya, jalur terbaik. Yo. Ya, pintas. Ya. Pintas itu. Yo. Galan nih kontrak. Jalan kita. Jadi ketik tau iki. Rejo Sari metu ning dijo. Eh? Ini ada yang komplain, Pak Matun. Kemarin ada yang beli tuyul di rumahnya Mas Matun. Ini katanya dipakan kirimin je kok mati. Wah, tuh. Iki semisal ada yang semaput disuntik ini bisa ya? Iso. Jadi cara tuyul-tuyul iki lah nyuntik ini di Madon juga no. Bani Madon ya. Pak Eko ngatas itu nah enggak ngatas itu Pak Eko itu Bani Madon oh, ya. Ini jika ada keluar di duyulnya yang mabut bisa langsung suntik ke rumahnya Pak Madon. Aduh aduh desa Serut kodang maksudnya gue bayarnya manut manut kok manut kau kelasnya kelasnya ini ada pertanyaan lagi dari orang Surabaya yang bernama Pak Tukimin. Terus? Dia mau beli motor. Apa? Katanya motornya Yamaha Supra. Ada. Untuk harganya berapa, Pak Matun? Supra 4 loro lah, Pak. 4 loro. Iki semisal dinyang 6 loro ngono rugimu, Pak. Sewa lo. Enggak wani. Wani juga. Oh. Jadi Matun mempunyai dagangan Yamaha Supra harganya 42 ya di nyang 6.000 nggak boleh katanya ruginya berapa? Sewu ruginya sewu cuma agennya aduh wah aduh itu agen mana Pak Matun? Agen Blitar agen serengat, agen galek nggak ada? Boleh tapi kalau agen geragalan?
ada papat ada limo bisa ada beat 14 Yama beat Yama beat nya 14 kegiatan ya youtuber kondang cara ketulungan gitu sunah guys sunah sawun deh sunah sawun deh nah ini enak pertanyaannya don jerek ini sih bapakmu sing nemokne mantan aku piye ceritanya ini aman tapi bapakmu omah yang di galak ada galak lah mamakmu aku tolong aku gue sing jodohnya siapa aku oh jadi ya, dulu ibu dan bapaknya Madon yang mengerahbekan Mas Madon. Ya, bener Mas. Ya gua pas lahir toh, Don. Bapakmu urung rapi kok pas lahir? Oh. Lahir dhisik kowe dhisik, bar bapakmu rapi. Berarti yang gendong dulu bapaknya siapa? Madon. Pak Madon. Oh, berarti bapak ini sih sing ngomong Pak Madon. Lucu. Assalamualaikum plote. Ora, koyo Madon ngono, kowe yo sing rapi, Don. Genah. Wis enek calon, Don? Ana. Calonnya rumahnya mana, Don? Blitar. Blitar. Namanya Mbak siapa? Lida. Mbak Lida. Lah Mbak Angel piye? Lah tadi iki tak kasih kowe. Mbak Angel sudah. Enggak, anu Don, misalnya kowe mlojo bojomu 20.000 kelong 10.000 sik piro? 14. Wah, 14. 14. 14 ya? Yo genah. Sowan. Iki enek requestnya, Don. Iki teko Mas Deni. Mas Deni Blitar. Iki enek kon nyanyane lagune Kelangan. Iso ora Mas Adon? Jarake artis kondang. Oh iya lah. Kelangan iklan. Kelangan iso dike wes kelangan atau bahasa neman-neman loro masane atimu loro oh jalan di kawang dia gak iso lilo coba tolalila geno obas liyon tampun hansun rosa masuk weh suara weh gak iso sawer ngejak Mas Madon oleh saweran laris dan ganteng apa sih jerai gitu dong neng tonggo-tonggo sekitar tuh kok dong jadi Madon ini premane warung dari Gimoy tenang iya no aku deh berarti ini saya ngatasi maling-maling dari Gimoy aku masuk gaunamu apa? Pistol kecek pistol harus kecek pistolmu dawa ini berang meter telung meter ini bedel langsung ber tapi kan ada yang tekok tuh dong kok ke kondangan itu kaya ngomong gila saya kaya ngomong-ngomong di keris papat sing telu puspo sing loro sing loro apa sini bang? Dewa jadi KB papat nah, selain tuyul nih ngomong ngomong apa? Ini ada pertanyaan ini rugi, bagi siapa rugi? Ya jadi coro gendruwo bareng ngepungi ngomong? Gak ngomong dawa ya? Lo gendro gak ngingu ini enak pesenan don, ini nanti kita ke Yogyakarta ini apa pesen lumba-lumba kira-kira Madon jonggolannya umurnya larang ya, tau jalan ya cara lumba-lumba ini regane sekitar kira kurang enak itu regane